ajakan beribadah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu sebab hari ini kami boleh berhimpun di hadiratmu. Kiranya dalam ibadah ini kami dapat memuji dan memuliakan namamu dengan tulus hati dan rendah hati, mendengarkan firmanmu dengan segenap hati, lalu menjadikan dasar iman dan pelayanan kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mazmur pujian diambil dari Mazmur 34 ayat 1-4. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami pun mau menyediakan hati dan pikiran kami agar dapat tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menuntun anak-anak-Mu agar dapat mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Filipi 1 ayat yang 1-8. Filipi 1 ayat yang pertama sampai ke-8. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua
aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Syukur Kak Ella bisa bertemu menyapa adik-adik di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Nasaret pada pagi hari ini. Adik-adik, mau nanya nih, pernah nggak adik-adik dalam satu situasi di mana lagi sedih, lagi susah, lagi bete, lalu ada seorang teman yang mengingatkan, "Eh, kamu walaupun lagi sedih, lagi bete, jangan lupa bersyukur ya pada Tuhan." Pernah nggak dalam situasi seperti itu? Dan gimana rasanya? Mengingat tema kita pada minggu hari ini adalah karena dan untuk Tuhan, bersyukurlah. Tadi sudah dibacakan bacaan Alkitab dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Filipi adalah nama suatu kota di mana di Makedonia. Dalam bahasa Yunani, Filipi itu disebut juga dengan Krenides. Tulisannya K-R-E-N-I-D-E-S, Krenides, yang artinya mata air. Nah, Filipi ini adalah suatu kota di mana di dalamnya ada suatu jemaat, yaitu disebut jemaat Filipi, yang pada bacaan kita pada hari ini, di situ Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Filipi. Lalu jemaat Filipi ini juga mempunyai hubungan yang baik dengan Rasul Paulus. Mereka, yaitu jemaat Filipi itu, membantu, mendukung, mensupport, menolong Rasul Paulus dalam pengkabaran Injilnya. Oke, sekarang dari bacaan tadi, Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Apa yang terbersit? Terbersit ya, ngerti ya, arti terbersit. Terbersit, terpikir di dalam pikiran adik-adik mengenai bacaan tadi. Ada? Sudah terbersit? Ya. Kata kuncinya adalah bersyukur. Bersyukur. Rasul Paulus bersyukur. Pada bacaan Alkitab kita disebut bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Mulai dari ayat 3, Rasul Paulus mengucapkan kata-kata itu. Yap, Rasul Paulus mengucap syukur untuk apa? Karena dia mendapatkan jemaat Filipi sebagai jemaat. Mereka tidak cuma membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka juga melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mendengar dan percaya
ajaran Paulus tentang Kristus, dan mereka lakukan itu di dalam hidup mereka. Bagaimana, adik-adik? Kalau jemaat Filipi bisa bertumbuh menjadi jemaat yang taat, setia, tekun, percaya kepada Tuhan, itu karena kehebatan Paulus. Ya tidak? Hebat ya Paulus ya, bisa membuat jemaat Filipi seperti itu. Apakah demikian? Kita lihat dari Paulusnya, apakah Paulus menepuk dada bangga karena dia yang bisa membentuk jemaat Filipi sedemikian rupa menjadi jemaat yang tekun, taat, dan setia kepada Tuhan. Coba perhatikan ayat 3 dan ayat 5, lalu kemudian ayat 6. Ayat 3 sampai 6 deh. Sudah dilihat Alkitabnya. Baca lagi. Ada berapa kali Paulus mengucapkan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Coba perhatikan, ada berapa kali. Ulang ya, sampai 2 kali. Paulus mengatakan seperti itu. Dan dia meyakini bahwa Allah memprakarsai, Allah yang memulai setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan. Jadi dalam tulisannya, tulisan suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus memberikan kesaksian imannya. Satu, ia mengucap syukur kepada Allah. Dua, ia yakin dalam setiap perbuatan, pekerjaan yang baik, Allah lah yang memulainya. Jadi bukan karena kehebatannya dia, tetapi karena kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Lalu guys, apakah kehidupan yang baik saja yang disyukuri oleh Rasul Paulus? Dia melihat jemaat Filipi bertumbuh, lalu dia begitu mengucap syukurnya kepada Tuhan. Apakah itu saja? Ingat bahwa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi pada saat ia sedang di dalam penjara. Di dalam penjara loh. Sesuatu yang tidak mengenakan sama sekali. Dirantai, tahan, dikin di dalam penjara, dituduh bersalah. Bahkan Rasul Paulus itu sakit di dalam penjara. Dalam situasi yang tidak mengenakan itu, dalam kelemahan tubuhnya, Rasul Paulus tetap memuliakan Tuhan. Ia bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, menghitung berkat Tuhan yang dia terima selama dia melakukan pekerjaan. Melayani. Lewat apa? Lewat jemaat yang dia layani. Kebaikan Tuhan dinyatakan. Sehingga ia bisa berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku. Oke, sekarang bagaimana mengaplikasikan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Apa kata kuncinya tadi? Ya, bersyukur. Susah nggak bersyukur, adik-adik? Apakah setiap hari sudah bersyukur? Sudah? Atau ada yang belum bersyukur setiap hari? Tergantung keadaan kak, tergantung suasana hati kak. Kalau suasana hati lagi senang, aku bersyukur. Kalau suasana hati lagi pahit, kayak daun pepaya, kayak pare pahitnya, ya gimana mau bersyukur?
ingat. Ya, kita meneladani sikap Rasul Paulus bahwa di dalam segala hal Rasul Paulus menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa kan, karena kita bukan Rasul Paulus lalu kita bilang ya itu kan Rasul Paulus, Rasul gitu loh. Ya saya apa coba? Semua orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan patutlah bersyukur, patutlah menaikkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Jadi nggak tergantung suasana hati, nggak tergantung keadaan diri. Kalau gue happy, gue bersyukur. Kalau gue gak happy, ya gue lupa deh bersyukur. Susah. Atau ada juga yang memang sibuk karena fokusnya adalah kesulitan hidup dirinya. Kasihan deh gue. Ya gue nih gak ada apa-apanya. Ya gue nih gak punya. Ya gue nih gak mampu. Dengan segala kekurangan itu disuruh bersyukur. Gimana caranya? Nah itu. Gimana caranya? Coba. Caranya. Selalu hidup dekat dengan Tuhan. Selalu punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Lewat apa? Ya, berdoa, ngobrol sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan. Kalau hubungan kita sudah akrab dengan Tuhan, dalam situasi apapun, maka kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam keadaan sakit, payah. Bagaimana kita mau bersyukur? Badan sakit semua. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri dalam kesakitan, dalam kesusahan. Benar deh. Kak Ella merasakan sendiri. Waktu Kak Ella sakit baru-baru ini. Rasa syukur justru yang Kak Ella rasakan karena banyak hal. Sakit iya, tetapi kuasa Tuhan, kasih sayang Tuhan jauh lebih besar daripada rasa sakit. Semoga adik-adik bisa juga merasakan hal itu ya. Lalu untuk adik-adik yang hidupnya happy, mempunyai kepintaran, mempunyai kecukupan, gimana caranya untuk jadi berkat juga buat orang lain? Karena bersyukur itu, ya, catat nih, bersyukur itu harus diikuti dengan suatu aksi. Ya, jangan kita cuma bersyukur ya Tuhan, terima kasih Tuhan, udah. Apa selanjutnya? Kamu udah dapat banyak, udah menerima banyak dari Tuhan, kamu harusnya juga melakukan sesuatu juga dong untuk Tuhan, melewati lewat orang-orang sekitar, lewat ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Hidup kita yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi berkat juga buat orang lain. Lalu gimana kalau kita sendiri masih susah? Apakah kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain? Ada yang punya pengalaman dalam hidup yang sulit juga menjadi berkat buat orang lain?
kita ditantang untuk itu. Karena kita dalam kesulitan apapun, Tuhan tetap serta dengan kita. Kita bersyukur. Lalu kita coba juga dengan segala keadaan yang ada pada diri kita, kita pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Mungkin kita gak bisa bantu secara materi, mungkin kita gak bisa bantu secara lewat kepintaran kita, tetapi kita bisa bantu lewat apa? Ya, lewat doa-doa kita untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, supaya ada orang lain yang mau menolong mereka. Kita doakan, maka kita pun dapat menjadi berkat. Mulai step awal dengan bersyukur, maka Tuhan akan terus menambahkan, memperlengkapi hidup kita dengan rasa syukur yang terus menerus. Dan kita pun bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita dengan kita mau menjadi berkat, dukung, menolong orang lain sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Karenanya, karena Tuhan dan untuk Tuhan, bersyukurlah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur jika pada hari ini kami boleh datang kepadamu untuk berdoa syafaat. Pada saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat yang Engkau percayakan untuk melayani kami, bangsa Indonesia. Pada saat ini pun kami mohon Tuhan kiranya yang turut campur tangan dalam pemberian vaksinasi kepada mereka yang berhak menerimanya. Biarlah semuanya itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga negeri ini boleh terbebaskan dari berbagai penyakit, terutama virus COVID-19. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang terkena musibah bencana, banjir, tanah longsor, bahkan juga mereka yang tertimpa bencana banyak hal. Biarlah Tuhan saja yang turut campur tangan, Tuhan menjamah dan menolong mereka. Tuhan menguatkan mereka dan memampukan mereka. Tuhan memberkati pula para aparat dan semua mereka para relawan yang bersedia untuk menolong.
Semuanya terjadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Papua. Tuhan kiranya memberkati mereka, sehingga mereka pun boleh merasakan ada damai dan sukacita, dan penuh merasa syukur terus ya Tuhan. Tuhan memberkati pula aparat keamanan yang berada di sana. Biarlah semuanya terjadi demi kedamaian dan kehidupan kami sebagai saudara sebangsa setanah air. Ya Bapa yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini pun kami mau berdoa untuk gereja-gereja. Biarlah Tuhan memberkati ya Tuhan, sehingga sebagai anak-anak Tuhan kami boleh menjadi berkat dan selalu mengucap syukur. Kami mau berdoa juga untuk Dewan Persekutuan Teruna, kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Tuhan memberkati program-program mereka. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk teruna. Biarlah Tuhan memberkati para teruna, agar mereka terus bersemangat, walaupun masih harus berada di rumah dan melakukan berbagai aktivitas hanya di rumah saja. Biarlah mereka terus bersyukur, boleh berbahagia bersama dengan keluarga, hidup sehat, dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Bapa kami yang ada dalam surga, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit. Kami mau berdoa untuk Kak Irma dan Kak Ives, Tuhan saja yang menjamah. Kami juga mau berdoa untuk seluruh anggota keluarga Rumayar. Biarlah Tuhan beserta dengan mereka. Demikian pula kami mau berdoa untuk mereka yang sakit. Apapun keadaan mereka, Tuhan boleh menilik mereka dan menjamah mereka. Kasih karunia Allah tidak akan meninggalkan mereka, dan Tuhan saja yang memberkati usaha mereka untuk mendapat pemulihan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali. Kami juga mau berdoa untuk semua para teruna yang berulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan saja yang melengkapi rasa sukacita mereka dan rasa syukur mereka. Inilah doa kami ya Bapa. Doa-doa kami, kami naikkan hanya melalui anakmu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca ajakan persembahan yang terambil dari Mazmur 30, ayatnya yang kelima, yang menyatakan, "Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus."
Mari teman-teman teruna, kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan karunia yang Kau telah berikan kepada kami. Begitu besar kasih setia-Mu menyertai kami hingga kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Sekarang kami datang lagi ke hadirat-Mu untuk memberikan sedikit dari persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini dan juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan persembahan ini. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan agar berkat dan anugerah-Mu tetap tercurah di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, berkat penyertaan-Mu kami boleh beribadah dan saat ini kami hendak kembali dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin anak-anak-Mu, para teruna GPIB Jemaat Nazaret, agar mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan memasuki minggu-minggu sengsara, memasuki masa Prapaskah, kasih dan setia Tuhan tetap beserta. Dan biarlah setiap kami boleh tetap bertekun di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.